cuaca maritim, guys. Cuaca untuk di Laut Bintan Utara agak rada-rada ekstrim, guys. Ya. Agak goyang-goyang sedikit lah. Guys, agak goyang ya, puyeng. Nah, kita coba naik ke yang paling atas, guys. Aduh, ini penampakan kalau dari atas. Ini yang paling atas, guys. Kita lagi tarik tongkang muatan solar punya Pertamina. Panjangnya 200 sampai 300, guys. Kalau yang kita pakai ini sekitaran 200 aja nih. Dan muatan 2000 ton. Cuaca lagi agak rada-rada ekstrim, guys. Ini Laut Bintan Utara agak sedikit goyang, setengah sampai 1 meter, guys. Aduh. Asal air. Kita coba lihat kamar mesin. Thank you.
Oke guys, ini kamar bawah, kamar ABK guys. Ini paling bawah. Kalau apa, ini sudah di dalam air. Ini tangga naik ke salon. Dapurnya, dapur ini paling atas, penampakan paling atas beginilah. Sunsetnya sebentar lagi muncul. Itu pulau-pulau udah kelihatan. Kalau pulau-pulau udah kelihatan, agak mendung, tidak terlalu kuat goncangannya. Tapi kalau pulau-pulaunya sudah nggak kelihatan, ya kapal kita loncat-loncat. Soalnya cuaca bulan-bulan sekarang agak rada-rada ekstrim. Pukul 17.37, nggak ada sunsetnya karena cuaca kurang bagus. Biasanya jam segini udah muncul. Sekarang sudah reda. Akan dari atas guys. Dari atas. Gak ada ombaknya lagi, udah teduh. Lanjut ke ruang kemudi. Sekarang udah 5:30, lampu navigasi sudah hidup semua. Sekarang kita lanjut ke ruang kemudi. Kita intip ruang kemudi gimana? Ada Mang C di dalam. Mang C lagi cerita. Kecepatan berapa? Oh, kecepatan cuma 2.1. Kenon ya? Iya. Oke, kenon. Dimandi lah. Ini namanya radar. Gua dong, Cok. Ini ice. Apa namanya itu? Itu apa namanya? Kalau yang ini namanya, ini senior kita nih, Mang Siamin.